Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bediler semua, alhamdulillah kali ini kita mau unboxing lagi ya. Ini ada satu paket. Katanya sih paket buat anakku. Katanya ulang tahun. Kita buka. Isinya apa? Kita lihat sama-sama. Lanjut, check it out. Oke, udah bisa nih. Kita lihat dalamnya apa. Oke, ternyata dalamnya ini kawan-kawan. Satu buah HP iPhone 6S Plus. Oke, kita berlanjut untuk pembukaan kemasan. Susah amat sih. Susah bro, kayaknya baru udah pada ngerti kali kalau yang baru pasti susah. Oke, teng teng, ya ini ada buku panduan ya, ada buku panduan, ada buku panduan. Sepertinya kita nggak butuh karena udah pada tahu lah yang namanya smart friend tuh, kita udah pada tahu kita nggak butuh. Nah, kita lihat barangnya. Oke, ini barangnya bro, masih segel ya, plastik. Oke, ini penampakannya iPhone 6S Plus. Oke. Nah, posisinya kita lihat kelengkapannya apa aja. Kita lihat. Kelengkapannya kita dikasih headset ya. Dikasih headset alias earphone. Kita lihat earphone-nya, headset-nya. Wis. Kalau beda kelas, beda harga, bentuknya juga lain. Beda yang murah. Beda dengan yang murah katanya, kata temanku. Kalau saya sih pakai HP murah, pakai yang murah aja dah. Kalau udah tua mah nggak usah macam-macam lah. Ini mah katanya spesial buat anakku yang lagi ulang tahun. Headset. Tapi kalau lebih mantap lagi kayaknya pakai headset Bluetooth, yakin itu 100% lebih mantap. Headset, kelengkapannya, terus ini ada charger ya. Charging, ada charging biasa standar ini. Oh ya, chargingnya beda nih. Nah, ada charging, kita buka dulu.
aduh jatuh lagi bro. Biasa nervous kalau barang baru. Ya mantap. Seperti ini ya. Nah, udah berarti nggak ada lagi. Cuman kelengkapannya cuman charging sama headset ya. Ini penampakannya. Sekali lagi nih, penampakannya seperti ini. iPhone 6S Plus. Oke, demikian untuk reviewnya ya. Terima kasih telah menyimak. Selamat siang. Lanjut.